Morning sunshine. Selamat pagi. Cahaya hati belahan jiwaku. Kau kenapa sih liatin aku terus dari tadi? Hari ini kamu cantik, Nay. Ngerti. Dari kemarin Nayla jelek, kok. Apalagi pas di Semarang. Oh kan, di pasar. Si Boikan ya kan? Si bikin Kak Vero ilfeel. Morning sunshine. Selamat pagi. Cahaya hati belahan jiwaku. Ih, apa sih Kak Vero? Alay banget. Biarin. Emang bener kok. Kamu itu cahaya hati dan belahan jiwa Kak Vero. Terserah kamu deh. Kamu mau panggil alay, norak, kampungan. Yang penting Kak Vero suka manggil itu ke kamu. Cerita tentang kita. Iya, iya. Terserah kakak deh. Kok kakak belum berangkat sekolah? Iya nih, lagi siap-siap. Aku kangen mendadak sama kamu. Jadi Kak Vero teleponnya sebentar aja ya. Bisa aja sih kak. Kakak enak ya. Bisa ke sekolah, ketemu temen-temen kakak. Aku kapan ya? Nay, kamu yang sabar ya. Aku yakin Allah pasti akan mempermudah hidup kamu. Pasti ada jalan keluarnya, Konai. Kamu jangan sedih terus ya. Kamu kalau sedih, kamu cerita aja sama Kak Vero. Kak Vero akan selalu doain kamu. Supaya Allah akan selalu mempermudah segala urusan kamu dan keluarga kamu. Amin, amin. Makasih banyak ya, Kak. Makasih banget kakak udah percaya sama aku. Dan makasih kakak udah selalu nemenin aku di saat sulit seperti ini. Duh, kasihan banget Kak Vero. Kayaknya dia nungguin di luar deh. Mana aku gak boleh keluar lagi sama Tante Dinda. Kak Vero ada di halaman rumah kamu. Emang kamar kamu di sebelah mana, Nay? Kakak ada di halaman belakang. Nay, Kak Vero boleh nggak? Ngeliat kamu. Sebentar aja. Boleh ya? Kak, aku di atas. Lihat sini, Kak. Bisa ke bawah. Iya, Nay. Gak apa-apa kok. Ngeliat senyuman kamu dari sini aja. Kak Vero udah seneng. Kamu istirahat ya, Nay. Thank you, rindu Kak Vero. Udah cukup gisi ngeliat senyuman kamu. Waalaikumsalam. Vero. Winner, meminta ini kenalin teman Vero namanya Nayla. Ini tuh siapanya kamu, Vero? Pacar? Kayaknya mukanya tidak asing deh. Mami tante pernah melihat di mana ya? Aku Nayla, tante. Ini Nayla, Mamita.
anaknya Om Rino. Tuh kan, Mami Tate bener. Gusti, kamu teh menik cantik pisan, anak Napa Rido dan Bu Salwa. Emang beda ya kalau turunan terawat mah ya. Kenalin, saya teh Asyanti, Mami Tana Vero. Oh iya, Vero, Nay, pasti kamu teh lapar ya. Nih, Bin Nur masak sop ini enak pisan. Kamu cobain dulu ya makan ya. Tante, maaf ya, kayaknya Nay nggak bisa lama-lama di sini. Soalnya takut ibu cariin di rumah. Oh, ya udah tuh kalau begitu mah tante juga tidak bisa maksa. Nanti tante yang diomelin lagi sama mama dan papa kamu. Jadi ini, Bi, ya, kok udah sampai gosong? Iya, iya Bu. Nay, Nay, masya Allah. Insya Allah pasti Ayah Rido bisa nyelesain masalah ini. Iya kan, Kak? Kok kakak liatin aku kayak gitu sih? Emangnya kenapa? Ada yang salah? Kak Vero tahu kamu lagi cemas. Kak Vero juga tahu kamu lagi takut. Tapi Kak Vero gak mau tahu. Mau apapun yang terjadi, Kak Vero cuma mau lihat kamu tersenyum. Karena Kak Vero tahu kalau kamu itu anak yang kuat dan anak yang baik. Maafin aku ya kak, gara-gara masalah ini aku jadi lupa buat senyum. Yang barusan apa? Terus senyum kan? Iyalah, siapa yang gak tersenyum liat Kak Vero? Siapa juga yang gak jatuh hati ngeliat kamu, Nay?